seneng-seneng deketan sih jagainnya ya. Karena udah bergaul gitu. Jadi kayak udah mulai ada ketertarikan dengan lawan jenis. Tapi ya, aku selalu buat fun aja sih ngobrol. Biasanya apa ini kan? Ya kali kalau komunikasi masalah mood, ya, masalah pertemanan, gitu, masalah pelajaran itu aja masih sekitar itu aja. Ya paling kak itu ada temen kakak yang cakep loh. Padahal sebenarnya aku lihat mereka udah takut-takut gitu, nervous gitu. Oh mami yang mami gitu doang. Gak apa-apa kak kalau ada cakep. Perempuan mau laki-laki, ya takut lah udah di ulang tahunnya kan dia teman laki-laki takut diundang sama dia gitu. Takut kenapa sih kamu bilang, kok cuma temen-cewek, kenapa temen cowoknya juga dong? Semuanya harus ikut cewek-cowok. Boleh mami? Ya boleh dong kak. Oke deh mami. Jadi mungkin dia ngerasa, gue sama sama temen-temen. Ya ketakutan ini ya hal-hal yang di internet bisa browsing apa aja bisa ada jadi ya tapi ya balik lagi ke luas sih gimana cara kita kasih tahu kalau misalnya ada hal-hal yang di barang misalnya ada adegan di misalnya ada di lain tapi kalau ada adegan itu sih jangan ada adegannya untuk orang yang di atas di bawah mungkin aku bilang gitu. Kami ingin mengundang untuk kebakaran ini.